Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Bengkalis, dalam hal ini diwakili staf ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Bapak Dr. Andes Johansyah Syafri. Yang terhormat Dandim 0303 Bengkalis. Yang terhormat Ketua Rapi Daerah 04 Provinsi Riau, Ketua Rapi Wilayah 0405 Kabupaten Bengkalis, yang terhormat Ketua BPPOW Bengkalis, Kepala Bamon Provinsi Riau, Terus Kepala OPD Kabupaten Bengkalis, Minggu 6 Februari 2022 dengan tema Dengan bimbingan organisasi, kita tingkatkan penguatan dan peran aktif Rapi Wilayah 0405 Kabupaten Bengkalis yang berkualitas untuk masyarakat dan pemerintah dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan lagu Mars Rapi. Hadirin dimohon berkenan. Di bulan yang penuh rahmat ini, pada saat ini kami berkumpul
dalam acara bimbingan organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia wilayah 0405 Kabupaten Bengkalis. Perkenankanlah ya Allah kami untuk acara yang mulia ini. Perkenankan kami menghanturkan kehadiratmu rasa syukur yang sedalamnya. Allahumma warhamna bistijabati da'watina wa qabuli a'malina wa tayyir umurina kulliha ya arhamar rahimin. Oleh karena itu ya Allah, perbaikilah urusan kami seluruhnya. Tiada Tuhan yang patut disembah, hanya Engkau. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anggota rapi harus memiliki jiwa dan sikap tanggung jawab terhadap organisasi dalam menjalankan roda organisasi serta pengabdian terhadap masyarakat. 5. Anggota rapi harus memiliki jiwa, sikap, cepat tanggap, peka dan peduli terhadap situasi lingkungan sosial. Disampaikan oleh Ade Irawan, Juliet Zul 04 Eko Eko Alfa. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam Rapi 5155. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk menyukseskan pelaksanaan bimbingan organisasi yang sebentar lagi akan kita laksanakan, mengenai waktu dan kesempatan, hanya itu yang kami dapat sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Rapi Daerah Keempat Provinsi Riau. Untuk itu kami jemput kepada yang terhormat Bapak Rimun Usman, Juliet Zul 04 Alfa Kilo Romeo. Disilakan. Berbicara jangan lupa protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Yang terhormat Bupati pada Bengkalis, putra dihadiri oleh staf ahli, kami siap mencurahkan tenaga kami untuk membangun negeri ini. Apapun itu, karena kita pun banyak masalah bencana, dan tak bisa kami berbuat kalau tidak disupport oleh pemerintah. Apapun kejadian, apapun itu, kami siap membantu demi untuk membangun negara demi wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda peserta secara simbol. Kepada peserta yang telah ditunjuk, kami persilakan mengambil tempat.
Untuk pemasangan tanda peserta ini, kami persilakan dengan segala hormat Bupati Bengkalis, didampingi Ketua Rapi Wilayah, Ketua Rapi Daerah, Ketua DPPO Wilayah, dan juga didampingi dan tim Bengkalis atau yang mewakili. Kami persilakan kepada dilanjutkan penyerahan kelakar atau jembatan mata dari Ketua Rapi Wilayah, Ketua Rapi Daerah kepada Bupati Bengkalis dan kepada Dandim 0303 Bengkalis. Dilanjutkan kami persilakan Ketua Rapi Wilayah kepada Dandim 0303 Bengkalis. Kembali kita bersama kembali kembali. Kami persilakan kepada rekan-rekan untuk mengambil tempat. Kami mohon kesediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Bengkalis Bupati Semanggi sebenarnya beliau ini hadir di tempat ini secara fisik, namun ada kegiatan-kegiatan yang lain yang sudah teragenda mulai dari hari Jumat Sabtu sampai dengan hari ini dan Senin, sehingga beliau mewakilkan kepada kami untuk menghadiri kegiatan ini. Saya menitip salam dan semoga acara ini berlangsung dengan sukses sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam berbahasa. Yang kita informasi, rekan-rekan anggota Komisi 3 DPR Bengkalis yang hari ini hadir bersama kita, Bapak Haji dan Bapak Haryanto, yang kami hormati para pejabat pimpinan di Pratama hadir hari ini. Dimohon dan seluruh peserta dan kendaraan sumber dipanggil dari Kia dan dari Dumai. Dari Bengkalis hendak kepekan bisa lewat jalan Merdeka. Selamat datang kami ucapkan di Bengkalis Negeri Bungai. Dan pengetahuan kepada para peserta anggota Rapi Wilayah Bengkalis sehingga dapat menyampaikan informasi yang lebih baik ke depannya. Kami juga memberikan apresiasi kepada Ketua Pengurus Wilayah Radio atau penduduk Indonesia Rapi Wilayah 04-05 Kabupaten Bengkalis serta jajaran yang telah melaksanakan dan mendukung penuh kegiatan pembinaan organisasi ini. Semoga yang dilakukan ini sebagai langkah awal lebih memperkuat integritas dan membangun sinergi pengurus Rapi bersama pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan program-program yang selaras dengan program-program tujuan serta misi-misi kami menjadikan Kabupaten Bengkalis bermaruah, maju dan sejahtera. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang terkait dengan telekomunikasi dan organisasi masyarakat. Selain itu dapat memberikan pedoman dan tata cara berkomunikasi melalui radio dengan mempergunakan channel frekuensi yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rapi serta penggunaan teknologi komunikasi radio, baik itu komunikasi jarak dekat,
maupun jarak jauh. Radio dapat menyentuh berbagai tempat tanpa memperdulikan batas geografis karena keluasan jangkauan, keluasan media. Beberapa hal yang dapat kami sampaikan akhirnya dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan organisasi radio terpenduduk RAPI Indonesia, RAPI wilayah 24/05 Kabupaten Bengkalis secara resmi kami nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi setiap doa dan usaha kita semua untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri bermarwah, maju dan sejahtera. Hendak berfoto di ruang studio bersama keluarga dan kerabat. Tingkatkan jaringan komunikasi radio untuk pengabdian kepada masyarakat. Demikian atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi. Di luar yang disampaikan sekarang dan sebagainya, ya Rabi tadi rela berkorban jiwa dan raga. Nah hari ini yang kita yang dihadapi oleh bangsa kita adalah pembangunan jiwa yang kurang. Kalau pembangunan raga, katakanlah cukup berhasil. Nah kami berharap ya Rabi juga memberikan kontribusi untuk membangun jiwa. Mengapa berdasarkan demikian? Kita juga tidak ingin masyarakat kita, khususnya generasi muda ke depan, itu dia bekerja keras tapi malas. Dia bekerja keras tapi tidak jujur. Ya, jadi yang harus kita bangun di sini dalam konteks pembangunan global juga ini yang sangat penting. Salah satunya adalah pembangunan karakter. Makanya berharap RAPI berkontribusi besar dalam meningkatkan pembangunan karakter masyarakat kita. Karena di dalam pembangunan Kabupaten Bengkalis 2021-2026, pembangunan karakter ini merupakan sesuatu yang harus kita berikan bersama. Kami berharap kepada seluruh anggota RAPI 0405 wilayah 0405 Kabupaten Bengkalis untuk dapat berkontribusi terhadap hal tersebut. Kita berharap generasi muda kita, kita tidak perlu, jadi ada kesalahan-kesalahan hari ini kita sebenarnya tidak perlu. Kalau kita ingin jujur dalam persaingan global, kita tidak perlu menangkis bahaya asing itu. Kalau kita menangkis bahaya asing itu, berarti kita tidak harus kerjasamanya ada di peraturan Permendagri nomor 22 tahun 2020. Sebelumnya itu, buat program jual ke perangkat daerah. Misalnya kita umpamakan di sini kita dalam konteks kebencanaan. Buat program ke perangkat daerah tersebut, jadikan program mereka tetapi kita sebagai pelaksananya. Apabila tidak demikian, kalau seandainya teman-teman RAPI mengajukan program ke perangkat daerah terkait, kalau menurut peraturan itu yang membiayainya adalah berarti kalau kita jual, biarkan jadi milik mereka, tapi kita yang melaksanakannya. Sekali lagi, ada peraturan baru, kalau kita RAPI membuat program diajukan pada pemerintah daerah, itu berarti RAPI yang membiayainya. Ingat itu. Nah sekarang tidak, buat program jual kepada perangkat daerah terkait, jadikan program mereka. Iya. Jadi dibalikkan, biar mereka mengajak kita bekerja sama, padahal itu punya kita. Ini cerdik-cerdiknya kita sekarang. Ini kan aturan mengharuskan ya. Demikian ini Pak Mabali dan Pak Persis itu. Jadi ada beberapa. Kita berharap RAPI bisa memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Dua, gak apa-apa, kita punya ide, gagasan juga pada orang. Ambillah oleh kalian, gak apa-apa, tapi duitnya kami yang melaksanakan. Itu yang lebih bagus ya Pak. Dan juga ada, dan mohon maaf kalau kita berbicara itu sangat-sangat kecil kemungkinan kita berjalan persoalan hukum. Nah ini yang harus kita hindari. Tapi demikian dapat kami sampaikan sambutan resmi Bupati terlebih dan kurang. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Ekonomi Keuangan Pembangunan Sekretariat Daerah Bapak Ibu Ekonomi
Mewakili ini Bapak Tidak saya juga menyampaikan sambutannya dan pengalaman serta naik sampan berlayar kertas. Tengah malam pasang kereta. Jayalah Rapi, bangun sinergitas untuk mewujudkan Bengkalis berbangsa maju dan sejahtera. Kusuman bunga harum awalnya, dipetik anak berbaju teleka. Selesai sudah acara pembukaan hari ini, semoga peran aktif Rapi semakin kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan semakin kuat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.